akhirnya kita sampai di kelas prospek ya. Tapi bonsainya bagus-bagus semua ya. Kita lihat yang mendekati bagi kita sebagai pemula. Di sini ada loa. Loa juga ada ya di pemenas ini. Jadi teman-teman yang punya banyak bahan loa, tetap semangat karena bisa masuk kontes ya. Tapi saya rasa banyak juga loa yang sudah masuk kontes ya. Mungkin di kelas-kelas yang lebih tinggi sudah ada saya rasa ya. Dan kebetulan ini kelas prospek ya. Kita coba cari yang memang belum terlalu jadi ya, biar bisa menjadi inspirasi bagi kalian teman-teman pemula. Kita akan berjalan mundur. Saya nggak tahu utara selatan di sini ya, cuma tahu timur dan barat karena ada matahari. Kita ke barat ya. Dan di sini sudah terlihat anting putri ya, yang masih di los. Jadi yang buat saya yang kondisinya masih di los juga bisa dibawa ke kontes kelas prospek ya. Karena ini akan bagus ke depannya, terbukti mendapatkan bendera merah. Kemudian untuk kaki, ataupun bahasa lainnya nebari ya, bahasa kerennya, saya rasa lumayan bagus. Jadi untuk alur mahkotanya mungkin masih perlu banyak cabang ataupun anak cabang ya. Tapi untuk arah percabangan dan proporsinya saya rasa sudah lumayan lengkap ya untuk anting putri ini. Kemudian ada kimeng di sini teman-teman. Teman-teman yang biasa eksperimen pecah batang. Nah mungkin inilah salah satu contohnya. Dan di sini masih menunggu keseimbangan. Terlihat posisi dan proporsi percabangan sudah diatur sedemikian rupa ya. Ada kanan kiri, maaf tidak boleh menyentuh pohon ya. Yang ini masih kecil, masih perlu dilos lagi untuk mengejar cabang-cabang yang lainnya. Kemudian mahkotanya juga seperti itu ya. Kemudian tangan di samping, tangan ke kiri ataupun ke kanan ini masih dalam keadaan dipres ya. Dipotong pres untuk menumbuhkan cabang yang baru seperti yang pernah ataupun sering saya coba lakukan di rumah. Kemudian untuk arah belakangnya saya rasa kurang ini ya, masih kosong ya. Mungkin ini masih menunggu cabang ke belakang ya untuk menutup ataupun merapatkan bagian belakang. Dan ini saya rasa ini program akarnya sudah lumayan lama ya, menjadi kimeng bogel mungkin ukuran small ya. Nah ini apa ya, oh jeruk kingkit ya. Dan di sini ada sakura ya. Ini kalau nggak salah ini clum style. Banyak batang ya, ataupun multi terang mungkin ya. Mungkin bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman pemula. Karena ini lumayan tidak rumit ya. Kita bisa menggabung-gabungkan beberapa pohon untuk menjadikan seperti ini ya. Jadi untuk percabangannya kita bisa olah seperti ini. Dan ini saya rasa teman-teman pemula bisa menirunya ya. Untuk perakarannya mungkin bisa ditanam di tanah dulu ataupun di ground untuk membesarkan perakaran. Lalu di sampingnya santigi sudah merah ya. Di sini ada murbai dan beringin juga. Salah satu bahan-bahan yang memang cukup mudah untuk kita dapatkan sebagai pemula ya. Masih apa namanya? Masih banyak di alam saya rasa ya. Dan apa namanya? Budidayanya juga lumayan gampang ya untuk beringin dan murbai.
dan semuanya mendapatkan. Oh, yang ini bendera hijau ya. Yang ini mungkin belum dapat. Mungkin untuk kesan alaminya ke Batu mungkin belum ya. Jadi belum mendapatkan bendera ya. Dan di sini ada Mustam ya, kalau nggak salah ya. Tapi sudah mendapatkan bendera hijau. Predikat baik ya. Untuk percabangannya seperti ini. Dan batangnya juga saya rasa Clum style ya. Clum, Atlum. Saya susah menyebutkannya. Dan cabang-cabangnya, cabang dan anak cabang sudah lumayan besar ya. Proporsinya sudah seimbang antara cabang-cabang yang lain. Kemudian di sini juga ada Kimeng. Yang masih di pruning. Mungkin butuh lumayan lama proses lagi ya. Untuk merapatkan perantingan ataupun percabangan. Contohnya yang ini masih ada satu cabang saja. Mungkin anak cabangnya belum keluar yang itu ya. Jadi kurang rapat tapi sudah masuk baik di kelas prospek. Jadi kedepannya dia akan pastinya akan lebih baik. Baik teman-teman, sekian untuk review bonsai kelas prospek ya, yang memang mendekati kita sebagai pemula ya. Setidaknya bisa berangan-angan untuk ikut PAMNAS ataupun kontes ya. Ya lumayan di kelas prospek dulu ya, seperti tadi yang sudah saya review juga. Sini samping saya ada, kayaknya ini serut ya, serut rep. Oke, sekian dulu hari ini, karena sudah sore ya. Untuk extra time, saya kasih inspirasi yang lain lagi untuk gaya-gaya bonsai yang ada di PAMNAS Gianyar ini. Semoga tetap bermanfaat dan menginspirasi kalian para pemula. Salam bahagia.